papa deh. Aku dong. Remotan mulutnya. Assalamualaikum, hai semuanya. Selamat datang di channel kita ya. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Sebelumnya, terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Dan yang belum, jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen. Pastinya selalu support kita. Di camping kita kali ini, kita mau ngajak kalian lagi nih untuk melihat keseruan kita camping di Desa Tajur Halang, Kecamatan Cijaro, Kabupaten Bogor. Namanya Titik Nol Adventure. Kalau teman-teman sudah menonton video kita sebelumnya di Klavo Hill Camp, nah sekarang kita mau lanjut lagi nih camping di Titik Nol Adventure karena lokasinya masih berdekatan. Untuk alamatnya gampang kok, bisa dicek di Google Maps ya. Setelah tadi reservasi, kita lanjut ke area camp yuk. Dan di sebelah kiri kita melewati blok A, B, C, dan D. Di sebelah kanannya ada warung dan toilet. Dan kita memilih blok menara pandang untuk mendirikan tenda kali ini di Titik Nol Adventure. Udah bisa oh, kayak gitu aku dong kayak gitu nyam di dalam nyam boboan.
Setelah set up tenda dan makan siang, sekarang kita mau berenang. Karena kolam berenangnya ada di bawah, jadi kita melewati area blok G, F, E, dan C. Di sana ada warung dan toilet dekat blok ABC. Ini dia tempat kolam berenangnya, dan di sini banyak gazebo, dan di sana juga ada villa yang bisa disewa. Airnya baru diisi. Di sini kolam berenangnya ada dua, tapi untuk anak-anak cukup dalam, jadi harus didampingi ya anak-anaknya. Di dekat tempat gazebonya ada kolam ikan, dan ikannya tuh banyak banget, jadi anak-anak pasti seneng nih ngeliat ikan-ikannya. Setelah berenang, anak-anak pada minta jajan, jadi kita ke warung dulu ya. Waduh, tuh sampai celemotan mulutnya. Dilap dulu kali. Ayo cepat. Jadi malam makan. Ayo. Naik ke atas. Wah, udah. Lagi di mana, Kak? Lagi di mana? Dari di camping apa ya? Titik nol. Bukan titik kumpul. Bukan. Titik kumpul itu namanya, tapi kalau nama tempatnya itu titik nol Adventure Camp. Adventure Camp. Kelihatan no kota Bogor. Jakarta. Ayo.
rame kak. Oh, ada yang camping di situ. Bagi teman-teman campers yang ingin mengadakan bakar-bakar atau bikin api unggun, di sini disediakan satu area untuk bakar-bakar dengan tujuan agar tidak merusak area camp lainnya. Jadi area camp selalu terjaga dan terawat terus ya. Sekarang kita mau lihat-lihat nih blok L, M, N. Di blok ini view-nya tuh hamparan sawah yang luas banget dan city light dan gunung kembar. Dan di blok ini pun sudah tersedia toilet, jadi tidak perlu jauh-jauh untuk ke toiletnya. Untuk listrik juga tersedia di setiap bloknya ya. Dan di sini untuk listrik dikenakan biaya sekitar Rp25.000 per blok. Kalau keran air untuk cuci piring juga tersedia nih di setiap ujung area L, M, dan N-nya.
Waktu sudah menunjukkan 10:30 PM, sudah saatnya nih kita beres-beres dan kembali pulang. Selesai sudah camping kita kali ini di titik Not Adventure. Di sini cocok banget nih untuk anak kami yang doyan banget lari-larian, karena di sini tempatnya tuh luas banget, jadi mereka leluasa banget nih buat lari-larian. Bagi teman-teman yang sedang mencari referensi camping keluarga dengan area yang luas dan ada kolam berenangnya, di titik Not Adventure Camp ini cocok banget nih untuk jadi pilihan kalian. Oh iya, di sini juga sering banget loh dijadikan pelatihan-pelatihan untuk acara korporatnya. Terima kasih yang sudah menonton video kita, dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Tunggu video kita selanjutnya ya. Happy watching!